Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan di Aceh akibat pandemi Covid-19, Sekretaris Daerah Aceh Dr. Takwallah Mkes perkuat koordinasi lintas satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) terkait untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan melalui gerakan antisipasi kerawanan pangan atau Gakpa. Gerakan ini harus cepat dilakukan dalam upaya menjaga ketersediaan pangan di Aceh selalu aman dan stabil, kata Takwallah dalam rapat ketahanan pangan bersama SKPA terkait di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Selasa, 16 Juni 2020. Tak Allah menjelaskan gerakan tersebut nantinya akan bersinergi bersama SKPA terkait seperti Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pangan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Dalam gerakan antisipasi kerawanan pangan atau gakpa tersebut, Sekda mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh agar melakukan beberapa gerakan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dengan begitu, kata Tok Allah, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sehingga tidak menutup kemungkinan gerakan itu akan berdampak baik pada kemandirian pangan. Ia menjelaskan. Nantinya, masing-masing SKPA harus memiliki program unggulannya yang berkaitan dengan ketahanan pangan untuk dijalankan dan digalakkan kepada masyarakat.